Sobat Inspiratif, ketemu lagi dengan saya di channel inspirasiproperti.com, inspirasi hunian Anda. Nah, kali ini saya sedang berada di perumahan yang bernama Asana Residence. Untuk letaknya sangat strategis banget nih Sobat Inspiratif, dengan lokasi yang berada di jalan akses Tol Cimanggis dan dekat dengan kawasan bisnis Cibubur. Untuk akses jalannya menuju Asana Residence ini bisa melalui Tol Jagorawi dengan pintu exit Tol Cibubur dan gerbang Tol Cimanggis. Dan juga bisa mengakses pintu Tol Jati Karya 2, Koridor Cimanggis, Cibitung. Selain itu, untuk kedepannya ada akses langsung menuju ke gerbang Tol Cimanggis dari Asana Residence nih Sahabat Inspiratif, sesuai dengan nama jalannya yaitu akses Tol Cimanggis. Untuk fasilitasnya ada apa aja sih? Yang pertama nih, untuk keamanan di Asana Residence sudah menggunakan one gate system dan juga CCTV serta akses cardnya dan security yang standby 24 jam. Nah, selain itu di sini juga terdapat clubhouse-nya nih Sahabat Inspiratif, clubhouse yang memiliki kolam renang dan free untuk penghuni Asana Residence. Ada juga tempat gymnya nih yang berdekatan dengan kolam renang. Jadi posisinya itu ya di samping kolam renang. Jadi kalau kita nge-gym itu langsung memandang ke kolam renang Sahabat Inspiratif. Di sini juga disediakan lapangan basketnya nih Sahabat Inspiratif. Yang pasti di sini lengkap banget deh fasilitasnya. Jadi ini merupakan perumahan yang rekomend banget buat kalian karena semuanya ada di sini nih. Ada lagi nih Sahabat Inspiratif. Jika kalian ingin mengadakan arisan atau pertemuan seperti acara lamaran, di sini juga terdapat function hall-nya nih Sahabat Inspiratif. Eits, tidak hanya itu aja loh. Dengan lahan seluas 24 hektar, perumahan ini terdiri dari residensial dan kawasan komersial. Masih ada Lotus Cornell, Refleksologi Pets, Fish Pond. Nah, ini cocok banget nih buat kalian yang suka bersantai sambil memberi makan ikan-ikan. Kalian mau lari pagi atau lari sore? Tenang aja, di sini tersedia juga jogging track-nya nih Sahabat Inspiratif. Nah, ada lagi nih buat kalian yang suka membaca di tempat ketenangan dengan nuansa alam. Di sini juga terdapat reading corner-nya nih dan juga Kamboja Garden. Selain itu di sini juga ada Garden Orchid, Santuari Gazebo. Nah, yang pastinya buat kalian suka bakar-bakaran nih, di sini juga terdapat barbecue area. Nah, untuk sistem kelistrikannya di sini sudah tidak menggunakan tiang listrik atau kabel-kabel yang melintang di atas, karena di sini sudah menggunakan sistem kabel bawah tanah. Mau tahu lebih detailnya? Kita langsung aja ke dalam yuk. Nah, Sahabat Inspiratif, ini show unitnya. Nah, di sini ada show unitnya, ada 4 unit, yaitu terdiri dari Akasha, Bimala, Caru, dan Dakara. Untuk masing-masing luasannya, kita mulai dari Akasha. Sekarang kita mulai dari carportnya. Untuk carportnya di sini cukup untuk 2 unit mobil dengan luasan carportnya 27 meter persegi, panjang 4,5 meter persegi, dan lebar 6 meter persegi. Untuk lantainya carportnya sudah menggunakan keramik ya Sahabat Inspiratif. Nah, di sini juga masih luas. Ada tanahnya untuk taman sekitar 1 meter lebih. Nah, tapi karena ini ada hook, di sini ada lebihan tanahnya ya. Jadi seumpamanya untuk aslinya hanya sampai sini aja. Di sini ada speed level dengan satu anak tangga dan bila kita lihat kusennya sudah menggunakan aluminium nih Sahabat Inspiratif. Nah, yang membuatnya lebih awet nih pastinya Sahabat Inspiratif. Nah, untuk dindingnya menggunakan bata merah nih Sahabat. Jadi membuat bangunan makin kokoh. Untuk pintunya sudah menggunakan sistem terkini yaitu smart door lock. Jadi hanya menggunakan pin atau sidik jari saja. Oke, Sahabat Inspiratif, ini tampak dalamnya. Kita bahas dari ruang tamunya dulu. Ruang tamunya atau living roomnya ini dengan luasan 17,22 meter, dengan panjang 4,1 meter, dan lebar 4,2 meter. Ukuran ini sudah termasuk ruang makan ya Sahabat Inspiratif. Untuk lantainya nih Sahabat Inspiratif sudah menggunakan HT 60x60. Jadi membuat kita tuh makin nyaman di perumahan ini di Asana Residence. Karena di sini posisinya di hook, jadi di sini ditaruh jendela dengan bahannya dari aluminium. Kita langsung ke mana dulu ya? Kita ke dapur dulu nih. Untuk dapurnya kita lihat. Nah, jadi ini sistemnya keren banget nih sahabat inspiratif. Jadi dengan menggunakan pintu geser yang terbuat dari kaca, jadi membuat tampak lega dan elegan, langsung tembus ke dapurnya. Oke, kita lihat dapurnya. Oke, sahabat inspiratif. Nah, ini dapurnya atau kitchennya dengan luasan tanah 7,8 meter, panjangnya 3 meter, lebarnya 2,6 meter. Nah, selain itu di sini juga terdapat tamannya. Jadi di belakangnya itu di dekat dapur ada tamannya. Di sini juga tersedia kamar tidur untuk asisten rumah tangga. Nah, di sebelah sana. Oke, kita lihat seperti apa bentukannya. Sahabat kreatif, ini kamar untuk asisten rumah tangganya, cukuplah untuk ruang tidurnya. Di sini juga ada kamar mandinya. Ini untuk mesin airnya, jadi memaksimalkan ruang ya. Nah, di sini ditaruh mesin air di bawah celah. Ini sepertinya tetangga. Oke, sekarang kita lihat langsung ke dalamnya, ke kamarnya. Nah, sahabat inspiratif, ini kamarnya yang berada di lantai 1. Nah, di sini cukup luas banget ya sahabat inspiratif. Dengan luas kamar tidur 3,7 meter kali 2,9 meter. Berada di bawah tangga. Di sini juga menggunakan keramiknya itu HT 60 x 60. Nah, yang pasti di sini dikasih list nih sahabat inspiratif. Sebelum kita ke lantai 2, di sini ada tangga nih sahabat inspiratif. Dengan pijakan tangganya cukup landai. Jadi untuk orang tua nih, jika orang tua kalian yang sudah lansia mau kemari, tidak terlalu tersiksa ya untuk melangkahnya karena di sini cukup landai. Nah, di sini juga sudah menggunakan tralis besi. Ini kita sudah berada di lantai 2-nya nih. Di sini di lantai 2-nya di koridornya dimanfaatkan untuk menaruh lukisan. Nah, di sini juga ada satu jendela untuk memanfaatkan cahayanya, jadi biar terang. Oke, sekarang kita mulai dari kamar mana dulu ya? Di sini terdiri dari 2 kamar ya sahabat inspiratif. Kita mulai dari kamar yang kecilnya dulu ya. Nah, sahabat inspiratif, ini kamar anaknya. Di sini cukup untuk satu ranjang buat anak. Nah, di sini juga dimanfaatkan untuk meja belajar ya sahabat inspiratif. Jadi di sini developernya menyusun furniturnya elegan banget ya sahabat inspiratif. Nah, di sini juga ada lemari. Untuk kamar mandinya, di sini juga terdapat satu kamar mandi. Kita lihat kamar keduanya nih, kamar yang lebih besar dari ini, bisa dikatakan kamar utama juga kayaknya. Yuk. Wow, nah sahabat inspiratif, ini dia kamar utamanya di lantai 2. Bisa dilihat cukup luas banget ini sahabat inspiratif. Di sini cukup untuk ranjang yang besar dan di sini juga ada kaca karena ini tadi posisinya yang di hook. Di sini disediakan kaca ya, tapi kalau kalian tuh yang membeli bukan di posisi hook, kaca ini nggak ada. Oke, sekarang kita cek kamar mandinya seperti apa. Nah, sahabat-sahabat, Kamar mandinya di sini kelihatan lega dengan luasannya yang cukup luas banget. Standar ya, sama kayak tadi. Di sini ada showernya, kloset duduk, wastafel, dan pencahayaan yang cukup. Nah, di sini juga disediakan sebuah jendela untuk sirkulasi udara supaya tidak pengap. Di lantai satu ini ada apa aja sih di kamarnya, sahabat Ciberatip? Nah, di sini tersedia balkonnya juga. Baru saja kita host tour rumah tipe Akasha dari sahabat Inspiratif dengan 3+1 kamar tidur dan 3+1 kamar mandi. Untuk harganya berapa sih? Mau tahu harganya? Nah, di sini tuh harganya itu kalau yang di hook itu sekitar 1,8M dan untuk yang tipe biasa sekitar 1,6M. Untuk promonya di sini banyak banget nih. Ada free biaya-biaya, free 1 unit AC, free 12 bulan paket internet, free smart key, free CCTV. Nah, untuk pilihan ekstra bonusnya nih, ada lagi nih sahabat Inspiratif, yaitu kanopi, kitchen set, unbox your lucky draw, dan bonus compact digital air flyer.